mendapat ada imbalan. Tidak mesti dengan lama-lama kita baru kita mendapat imbalan. Karena itu barang yang harus bagi Allah. Hanan daripada semayang kerabu-kerabu di Tuhan dan yang beribadah di masjid di mana. Demikian pula kita kerja pun Tuhan-Tuhan berjumpa kepada Allah dan yang beribadah di masjid. Karena itu salah satu di mana barang yang harus bagi Allah. Para hadirin di sana jemaah yang terhormat, jangan terlalu fanatik dengan kalimat haruan bangga. Bukan salah pengertian, tapi salah-salah menganalisa jin batu hantar buah burung mati dalam syariah, burung tahan dan raka, mereka menaik dengan itu. Ketahuilah yang bahwa kalimat harus bagi Allah Ta'ala itu melakukan ini dan melakukan itu atas nama dia sebagai zat khalik. Atih nama Allah, dia tidak nama burung kapi dalam syariah, dia tidak nama burung tahan dan raka. Ini di mana letaknya boleh? Apa? Secara akal. Kalau nikah yang dibagi juga dalam kitab kita belajar itu bukan dibagi hukum syarat, yang dibagi itu kuatai. Kalau yang dibagi hukum wajib mustahi dan harus itu kuatai, kan dibagi hukum syarat. Menyontohan dibagi hukum syarat, betul kira dah nalun bayang, baru putih oleh syarat. Baik pikir, tapi melepukkan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala hari kemudian tidak memutuskan hukumnya dengan hukum akal. Adikkan roh wakilah Tuhan, hukum-hukum pengeri, hukum-hukum akal. Dan pun hidup untuk hukum Tuhan, hukum syarat. Hanya hidup untuk hukum Tuhan. Bagaimana hukum syarat? Innal ladina amanu wa alidu salihat falahum jannatu. Urum iman ini kenyataan serta yang pun syarat. Innal ladina kafaru wa kandamu wa raikan larum. Laka kafe amat dia berkah. Tak ada malah cerita apa-apa. Kehidupan Tuhan layak. Oh, tangi orang yang maka itu benda-benda itu sudah kuat dan anak itu sudah mencerita. Tolong hilangkan, karena bukan itu sebetul. Pada hadirin, sila jemaah yang terhormat. Justru kena demikian. Boleh-boleh saja pada Allah. Kalau Allah melakukan apa, siapa yang melarang? Tidak ada yang melarang. Tetapi adakah Allah melakukan sebalik daripada apa yang tidak Allah nyatakan? Tidak. Dan pegang di Tuhan, orang mu'min, orang tangan dalam syurga. Itu wakil. Karena itu wakil. Wakil. Manusia yang kafir dan mati dalam neraka, ikhlas jadi pasti jadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang kedua itu Allah memutuskan hukum kepada seluruh hambanya. Bukan dengan hukum ini dengan hukum yang lain, mana Allah Ta'ala memutuskan hukum hambanya dengan hukum syarat, karena hukum syarat itu telah diturunkan di atas permukaan alam. Maka karenanya para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, apapun kita kerjakan tidak boleh meleset dengan hukum syarat. Namun dengan hukum akai tentang agak kritik meleset, tapi dengan hukum syarat wajib. Oleh karenanya, hukum syarat lengkap rukun dan syarat syiah. Hukum syarat, nanti kira-kira bukau itu hukum wajib, itu hukum syarat. Adapun bapu ni begini kita, mana boh kira-kira mana boh ini boh lapan sampai tinggi dia tak tak tak. Allah dah sampai tinggi lebih boh lapan sampai tinggi dia baik baik. Dan berubah sampai tinggi masalah. Inilah yang dikatakan adalah mungkin alimallahu annahu lam bidah. Nah, tapi sampai ke kiamat lah. Para hadirin sila jemaah yang terhormat, beginilah analisa kita sebagai muslimin. Mudah-mudahan ibadat yang seru kita kerjakan dapat yang sedikit waktu kita lupakan tempat yang mana pun Tuhan. Bacut ibadat, bacut, bacut, yuk, 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 yuk. Mudah-mudahan ibadat itulah yang kita kerjakan sebagai melepaskan tuntutan. Dan hari yang kedua adalah Allah memanggil, mana hamba-hambaku yang telah kamu kerjakan amanah sesuai dengan perintahku, ini imananmu, ini balasan untuk kamu. Kalau ini imanan untuk kamu, maka inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan kamu menerima imananku, dan itulah syurga itu tempatmu. Tilkal jannatul ladhi uhiddat lil muttaqin. Tilkal jannatul ladhi uhiddat lil muttaqin. Syurga itu lutubah orang dia menyebut. Tuhan syurga jalan berubah dalam Tuhan yang telah lalu. Tapi lil muttaqin menyokan kebiwa dan bukut nama seolah syurga. Menyohana layu, hana kata bukut, lukubah dan berata. Tetap itu jadi Tuhan. Para hadirin, silam jemaah yang terhormat. Hal yang lagi yang salah satu daripada adalah kepercayaan mu'min. Mudah-mudahan iman kita dianggap sudah sempurna. Dan taat kita insyaAllah telah berpadu dengan kemalan yang disiapkan oleh Allah. Kita bisa menerima. Di dunia adalah menempuh hasanah. InsyaAllah berakhirat berkuat kesalahan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq.
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنه جواد كريم ملك بر رحيم.